Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jumpa lagi dengan Herumawan Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai melati Jepang. Oke, tanaman hias melati Jepang ini kawan bisa dibawah terik matahari secara langsung. Apabila semakin banyak sinar matahari yang menyinar, daunnya akan kuning seperti ini. Dan tanaman ini akan berbunga seperti ini, bagus sekali untuk ditanam di taman Anda. Bagusnya tanaman ini ditanam dalam bentuk bergerombol agar menambah keindahan. Oke kawan, bisa dicoba dan sampai jumpa.